يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من نذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هي أورام أورام بريمان Apakah kalian mau aku ajak business, kata Allah. Di mana bisnis ini selamanya, kalian tidak akan pernah dibuat rugi oleh Allah. Kalian tidak akan bangkrut. Kalian tidak akan dikecewakan oleh Allah. Apa kata Allah? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Berjihad pertama di jalan Allah dengan hartamu. Yang rasa punya harta, ukuran harta itu bukan masalah banyak atau sedikit tapi bagian manakah yang akan disumbangkan dalam perjuangan agama Allah termasuk harta yang diinfakkan tanah yang diinfakkan semen yang diinfakkan paku yang diinfakkan di jalan Allah kata Allah itu yang aku hitung kata Allah wa anfusikum dan yang kedua yang nomor yang pertama kepada Allah engkau beriman kepada Rasulullah engkau beriman yang ketiga berbisnis kepada Allah yang ketiga bisnisnya adalah dengan hartamu dan yang keempat dengan dirimu ilmu yang kau miliki waktu yang kau miliki jabatan yang engkau miliki kesempatan untuk berbuat baik yang kau miliki engkau bisniskan saja di kepada Allah karena bisnis ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan kata Allah jika seandainya kalian mengetahuinya tapi ternyata banyak di antara kita tidak tertarik kepada hal-hal yang demikian